Salah contoh soal mengenai peristiwa, pemuaian, dan pengerutan. Lengkapi pernyataan berikut. Rel kereta dipasang dengan menyisakan ruang untuk pemuaian dan pengerutan untuk mencegah rel titik-titik-titik saat kepanasan. Pilihlah satu jawaban di bawah ini, yaitu melengkung, buruk, benda padat, panting, membuang, cair, kondensasi, kapasitas kalor, 1 derajat Celcius, konstan, dan 1 gram. Tipsnya yaitu cari pengertian pemuaian dan proses pemuaian kereta. Pemuaian adalah perubahan ukuran suatu benda, baik panjang, luas, atau volume suatu benda yang disebabkan oleh kenaikan suhu. Contoh peristiwa pemuaian adalah pemberian ruang atau celah ketika pemasangan sambungan rel kereta. Hal ini bertujuan agar mengurangi melengkungnya rel kereta yang disebabkan pada saat memuai akibat radiasi sinar matahari. Melengkungnya rel kereta dapat membahayakan perjalanan kereta api. Melengkungnya rel kereta disebabkan oleh ujung-ujung rel kereta yang saling menekan. Oleh karena itu, diberi celah di antara sambungan rel agar ketika terjadi pemuaian, rel-rel kereta api tidak saling menekan karena terdapat ruang untuk memuai pada sambungan, sehingga rel tidak melengkung. Jadi, jawaban yang tepat adalah melengkung. Rel kereta dipasang dengan menyisakan ruang untuk pemuaian dan pengerutan untuk mencegah rel melengkung saat kepanasan.